Sekarang ni kita nak balik dah, bos. Agak-agak tak kena ganggu apa lah ni, eh? Tak kena ganggu apa lah, kita nak balik mana. Jadi tak beli gapo air ke gapo dulu, mana nak beli, mana nak, mana nak kena buruk. Jadi gini lah, kita beli gamboy lah balik kat mana ni, eh? Tapi iyalah, oh memang di luar jangkat lah nah. Pasar raya di Kota Baru ni masih lagi, oi, masih lagi berbisa lah. Cikgu boleh cakap berbisa. Kamu bayangkan, cikgu baru pusing sekali je tu. Baru pusing, satu kali pusing. Kalau cikgu pusing sekali lagi tu, memang habis tiga bateri. Daripada 100% bateri, turun sampai 11%. Punya lah, eh? Tapi memang dahsyat lah. Cuma sebab barang-barang cikgu pun cukup semua dah. Barang-barang cikgu pun samping apa semua, baju Melayu semua ada dah. Cuma samping lah kan nak beli. Alah, samping banyak-banyak pun nak apa, bukannya ada apa pun. Pakai samping biasa tu je, kan? Malah je nak layan. Mana layan sebenarnya, kan? Nak layan tema-tema apa semua ni, cikgu beli sekadar yang ada je lah, sekadar yang boleh ikut. Ya, tapi kalau nak tiap-tiap warna kena ada baju Melayu lah, letih gitu. Ya, kita mana ada, beli pakai. Kalau kita tak ada, kita rakyat tak ada. Ha, minta maaf cikgu, saya tak ada warna ni. Ha, minta maaf lah, saya pakai Skoda-Skoda untuk dapatkan untuk suasana. Tadi nampak ada Lamborghini je bujik ni. Ha, eh, untuk suasana je. Jadi kalau orang tak suka kain samping kita apa semua, kita pun tak ada piti nak beli banyak-banyak. Kain samping ni dia sebenarnya kalau nak tahu pakar kain samping ni, Pocik Asal dengan Iwan, Rizwan, orang Terengganu. Orang Terengganu betul dia pakai kain samping harga RM2,000-3,000 lah. Tu kita nak tengok kok ada rezeki kalau dia nak jual lah. Nak jual barang-barang freelance lah. Kain samping hok original Terengganu ke apa ke. Oh, tu baru ganas apa. Oh, tu memang lain macam lah. Kalau kita pakai pun orang dapat rasa aura apa ni, aura mewah tu ada, kan? Aura mewah tu ada. Jadi kita pun relax gitu. Orang kata bersederhana itu adalah yang terbaik sebenarnya. Bersederhana itu adalah yang amalan yang terbaik. Maknanya tak kopah sangat, tak tinggi sangat. Tengok-tengok, orang pun tak kata apa, kita pun tak malu dengan orang gitu. Kita ikut kemampuan kita je. Dia nak suruh nampak semak tak semak ni atas orang, okay, pun nak nampak semak tak semak ni atas orang, okay. Kalau orang tu memang sedia kalau semak, pakai ke apa pun semak. Cuma rambut, kalau rambut putih tu panggil berubah, nampak teruk lah, tu lah. Kalah putih, kalah hitam rambut malah. Jadi alhamdulillah saya tak kena ropok malam ni, selamat. Padahal daripada jarak sana sampai ke hotel ni jauh juga. Tapi itu pengalaman yang sangat-sangat mengujakan, ya. Sebab kita jarang balik ke Kelantan ni.